Menyatakan terdakwa Dr. Andes Rusma Yudhanma, MPD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menyatakan terdakwa Dr. Rusma Yudhanma,
PD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang bersalah apakah tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya kriteria bagi usaha yang terhidup sebenarnya dalam dakwaan S1 untuk umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan S1 untuk umum. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan memerintahkan agar terdakwa tahan menetapkan barang bukti berupa eksavator dengan kewenangan dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sulawesi Selatan fotokopi dan seterusnya tetap pada berkas perkara dan sampel dimusnahkan bebankan biaya perkara terdakwa sejumlah Rp5.000 demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Padang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Dr. Budiarso Sarjana Komunikasi Hukum selaku Ketua Majelis Agus Komarudin Sarjana Hukum dan Kai Nurudin Sarjana Komunikasi Hukum masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Dini Panitra Pengganti Mandat Negeri Padang setelah dihadiri oleh Fadlul Asmesa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan terdakwa dan para penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian saudara terdakwa setelah majelis hakim bermusyawarah itu adalah keputusan. Sekali lagi putusan adalah karya ilmiah. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atau merasa tidak adil maka boleh melakukan upaya hukum banding dan apabila masih ragu berpikir selama 7 hari dan apabila memang merasa tidak adil dapat melakukan upaya banding. Oleh karena yang ditanya hanya terdakwa sesuai dengan pasal 193 maka saudara terdakwa saya perintahkan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Kanan, Umi. Tah nak jale putusannya dah. Pak tu pak ambil. Ya, Bapak sudah tahu. Panik ya, kamu berikan harus menyatakan baliknya nanti juga. Tetap hukum, berpikir. Untuk itu sidang kami. Iya.